Okay, assalamualaikum. Jadi hari ini kita masuk chapter event and probability. Jadi salah satu subtopiknya adalah permutation and combination. Permutation adalah pilih susun atur atau pilih atur. Permutation dan juga satu lagi combination. Okay, jadi rujuk pada dalam nota. Contoh yang pada slide yang ketujuh dan ke-8 ada nyatakan apa ditunjuk contoh yang pertama adalah number of permutation of n object. Jadi kalau macam permutation kita guna formula factorial number of permutation bagi 5 objek CT. Jadi cara nak susun contoh ada 5 objek sini. Satu, dua, tiga, satu macam lah. Objek satu, dua, tiga, empat, macam ni, apa lagi ya? Lima. Okey, ada 5 objek. Jadi bagaimana cara nak susun pilih atur permutation? Berapa cara untuk susun 5 objek ni? Jadi cara dia guna faktorial. 5 faktorial. Dan kalau nak dia guna kalkulator saintifik, jadi 5 shift faktorial sini ada x tanda seruan situ sama dengan 120 sama dengan 120. Itu basic untuk permutation. Okey, seterusnya apa-apalah ke nombor 6, 6 objek, 7 objek ataupun 3 objek lah contoh yang senang nak tengok nak check 3 objek. 3 objek jadi dengan 3 factorial. Okey, 3 shift factorial 6. Sama dengan 6. Jadi inilah mana kita kalau nak check balik cara susunan macam ni 1 2 kemudian 3 4 5 dan ini 6 6 cara untuk menyusun objek ni. Okey, seterusnya dalam slide yang ke-9 dalam chapter event apa chapter 4 event and probability ada example a teacher wants to decorate the stage in a hall by putting 5 different flower pots in a row. Find the number of possible arrangement that teacher can put the flower pots. Jadi ada 5 dengan 5 POT. Sorry, video goyang. Sebab saya tulis. Ada 5 flower pots. Jadi kita nak susun dalam satu baris. 2 3 4 5. Ada berapa arrangement yang possible. Jadi senang je lah. Dalam contoh tu tulis 5P5. Sama juga dengan bila 5P5, 5 dipilih pada 5. Sama dengan 5 factorial 5 factorial sama dengan 120. Okey. Seterusnya yang ni dia ada bagi contoh yang kedua dalam page slide yang ke-10 ada ni ada digit 2 3 4 dan 6. Jadi dia nak soalan dia nak tahu berapa bilangan nombor yang disusun tanpa ulangan dan syarat dia ni syarat dia adalah nombor ganjil. Jadi ada 4 nombor 2, 3, 4. Yang sini ni nombor ganjil.
Jadi dalam 2, 3, 4 dan 6 ni berapa ada nombor, yang mana nombor ganjil? 3 kan. 3 nombor ganjil. Jadi 3 ni dah apa? Dah tetaplah, memang semua susunan tu, combination semua akan berakhir dengan 3. Sebab 3 tu nombor ganjil. Jadi yang the rest ni ada 3 lagi tempat kosong petak untuk diisi. Jadi sama dengan berapa faktorial untuk 3 ni. Ada sebenarnya ada 4 nombor, tapi 3 dah kita dah isi dah kan. Ada 3 lagi sini, 3 faktorial. Ada 3 faktorial. 3 shift faktorial sama dengan 6. Sama dengan 6 susunan. Jadi nombor ganjil yang boleh kita susun macam ni lah. 2, 4, 6, 3. 2, 6, 4, 3. 4, 2, 6, 3, 4, 6, 2, 3. Ini mana? 2, 6, 6, 4, 2, 3. 6, 2, 4, 3. Semua ni memang mesti berakhir dengan 3 sebab syarat tadi adalah nombor ganjil. Okey, tapi kalau lah dia kata macam mana kalau kata nombor genap? Mana ruang, mana cari kertas. Okey, nombor genap. Nombor yang sama juga tadi. 2, 3, 4, 2, 3, 4 dan 6. Jadi syarat dia yang ni nombor genap. Nombor genap. Jadi nak susun ada 2, 3, 4. Jadi nombor genap berapa? Nombor genap dia 2 pun nombor genap. Kemudian mana lagi nombor genap? 4 nombor genap, 6 nombor genap. Jadi kena ada set lain lah. 2, 3, 4 ini untuk 4. Satu lagi 1, 2, 3, 4 untuk 6. Okay. Jadi 2 yang contoh yang pertama, bukan contoh lah, set yang pertama A, B, C. Nombor 2 dah 2 dah isi. Jadi combination yang seterusnya, yang selebihnya ada hanyalah 3. 3 faktorial. Kemudian 4 pun sama, 3 faktorial. 6 pun sama, 3 faktorial. Ada 3. Kemudian sama ada susunan dia 2, 3, 4, 6, 3, 6, 4, atau 6, 4, 3. Semua berakhir dengan 2. Yang ni lain pula. Okey, 3 faktorial berapa? 3 shift faktorial sama dengan 6. Jadi semua sini sama dengan 6, 6, 6. Jadi total dia 18 susunan. Okey. Seterusnya, okey, contoh yang dalam page slide yang ke-11. Okey. Ada digit 1, 1, 2, 3. Jadi nak susun tanpa ulangan dengan syarat nombor tu lebih besar daripada 200. Jadi bila lebih besar daripada 200, 2, 3. Sama ada bermula dengan 2 ataupun bermula dengan 3. Kalau bermula dengan 1, logik tak? Kalau syarat lebih besar daripada 200, tak logik kan? Jadi 2 dan 3. Jadi sini ada 2 lagi petak kosong untuk diisi untuk cukupkan 3 nombor tadi. Dia 2 faktorial. Dan ini pun 2 faktorial. Sama dengan 2 faktorial berapa? 2 2 sama dengan 2. Jadi campur 2 ni, total 4 susunan. Okay, ada lagi contoh.
Okay, saya, itu saja untuk ni. Pada kita sambung yang number of permutation of different objects in a circle. Okay, saya harap semua boleh faham. Thank you.